dari tahun 88. Kerja saya cara ngambilnya pakai potasium. Karena yang dipandang cuma penghasilan besar dulu, enggak mau pusing. Jadi enak aja potas, ngebom dulu. Enggak mikir ke sana atau mau merusak apa, enggak ada. Dulu dari neneknya saya itu memang pakai potas. Jadi kalau pakai potasium kan ikan enggak jadi jinak. Ikan hiasnya memang enggak mati kan, enggak butuh mati kan. Dia kan cuma pingsan. Nelayan yang ada di sini ini semuanya melakukan aktivitas penangkapan dengan cara yang ilegal. Ada yang menggunakan bom, ada yang menggunakan potasium atau sianida. Dan itu sudah dilakukan sejak tahun 70. Jadi bisa kita bayangkan, jadi mereka melakukan itu kurang lebih 38 tahun. Merusak. Jadi kondisi alamnya sudah sangat rusak. Hasil monitoring saat itu tutupan terumbu karang hanya tinggal 18%. Dan biasanya kuantitas ikan itu seimbang dengan tutupan terumbu karang. Jadi kalau terumbu karang itu tinggal 18%, berarti kuantitas ikan yang ada di Selat Bali ini juga tinggal sedikit, tinggal 18% itu. Mana bom itu mengakibatkan hancurnya terumbu karang seperti ini. Tetapi kalau yang ini yang ada di sebelah atas ini akibat potasium. Bagaimana zooxanthellanya mati, terus hanya tinggal koralnya aja yang sudah ditumbuhi sedimen, sehingga sulit untuk ditumbuhi terumbu karang kembali. Jadi kalau terumbu karang di Selat Bali ini tidak ada atau rusak, maka yang terancam abrasi itu bukan hanya Jawa atau bukan hanya Banyuwangi, tapi Bali juga seperti itu. Mulai 2016, saya sudah sadar bahwa potas ini bahaya, bukan cuma sama ikan, sama manusia juga bisa mematikan. Karena di sini sudah ikan mulai kurang, bukan kurang, sudah termasuk tidak ada lah, tinggal 1-2 ekor. Jadi kami nangkap sampai ke Flores, ke Makassar, ke Sulawesi Tengah, ke Palu, dulu ke Maluku, sampai ke Sorong. Jadi sadar nanti anak cucu saya apa kalau terus-terusan saya dipotas dengan dibom. Jadi anak cucu kita nanti kan enggak ada. Kita sekarang ada di Bangsering, Banyuwangi. Ini domus yang ke-10. Bentuknya circle ya, jadi kalau panjangnya kan 15 meter. Lebarnya, tingginya 5 meter, yang di tengah 3 meter. Jadi seolah-olah Anda masuk ke dalam satu lorong yang berputar. Karya ini adalah domus coronarius circularis. Jadi kita sedang dalam whirlpool kehidupan, di dalam putaran, pusaran-pusaran yang sangat deras, dan itu yang disebabkan oleh coronavirus. Makanya saya menggunakan plat-plat ini dengan teknik laser, dengan motif-motif virus-virus corona. Kita selalu berpikir daun yang memberi kita oksigen, ternyata hanya sebagian kecil. Hampir 70%.
oksigen yang kita hirup setiap detik itu, kontribusi terbesar itu dari biota laut yang hidup di terumbu karang. Gitu. Tahun ini di masa pandemi sebenarnya kami melakukan diskusi panjang apa yang harus kami lakukan gitu. Apakah program PKBL Bina Lingkungan ini akan kita teruskan atau kita tunda tahun ini. Nah, keputusannya tahun ini kami akan tetap melakukan program Bina Lingkungan. Jadi kami memilih lokasi yang cukup aman untuk bisa ditempuh di masa pandemi ini. Kita bisa berpergian dengan mobil pribadi. Yang kedua, Bang Sring dipilih karena dia sudah mempunyai infrastruktur yang siap. Komunitasnya harus ada, infrastrukturnya udah harus ada, supaya ketika kami menurunkan artificial reef tadi, kebutuhan logistik seperti tabung, sumber daya manusia dari setempatnya, itu juga bisa dilibatkan. Kasih di sini agar besok gitu kan waktu penenggelaman biar lebih enak titik-titiknya di mana dan apa saja yang akan diperlukan. Sering kami temukan sebagai seorang penyelam di tempat yang masih katanya masih pristine seperti Raja Ampat pun ada beberapa tempat yang sudah rusak. Kalau para nelayan mereka pakai bom, pakai potasium segala macam. Dan itu merusak sumber kehidupan ikan. Dari situ saya tergerak untuk berbuat sesuatu. Saya melepas ego seniman yang bekerja di studio sendirian, saya membagi kerja bersama disiplin ilmu yang sangat-sangat berbeda dan berbagai macam disiplin ilmu untuk membuat satu karya bersama. Aman dari visa apartemen. Kalau di sini itu masih ada sama di sini di bawahnya rumah. Ya, datar pokoknya. Iya. Kalau di sini datar ya dari sini. Terus kalau lebih dekat ke pantai maksudnya. Nah, terus potensi untuk dilihat itu tidak hanya untuk diving. Orang snorkeling yang snorkeling dari sini itu bisa ngelihat. Tahun 2008 kita mulai mengajak mereka untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang pertama itu kita mencoba merubah mindset-nya karena mindset itu yang paling penting. Bagaimana yang seolah-olah tanpa potas tidak mungkin dapat ikan hias, tanpa bom tidak mungkin dapat ikan konsumsi, itu yang mulai kita perbaiki, terus kita rubah. Kemudian kita fasilitasi dengan membentuk kelompok nelayan, yang dinamai kelompok nelayan Samudra Bakti. Konservasi kita bagi dua, ada yang di darat, terus ada aktivitas konservasi yang di dasar lautnya atau di dalam lautnya. Seperti transplantasi terumbu karang buatan, terus ada fish apartemen. Terus kita memprotek beberapa kawasan untuk kita jadikan kawasan konservasi. Gitu. Teman-teman nelayan ini juga sudah mulai peduli, selain merubah dirinya, juga mau mengawasi. Ternyata kondisi sumber daya alamnya semakin bagus, ikannya semakin banyak. Sehingga tahun 2014, 6 tahun setelah kita melakukan aktivitas itu, kita kembangkan menjadi destinasi pariwisata, namanya itu Bang Sring Underwater, gitu. Menjadi destinasi yang berbasis edukasi dan konservasi. Di sana bukan cuma emasnya tamunya, jadi kan banyak pengunjung, jadi supaya tidak kecampur, jadi kan jangan pisah jauh-jauh. Ah, ah, ah.
Pertamanya bagus, pulang lagi. Samsul. Samsul. Oh. Sampai hanya mana? Pada saat eksekusinya, karena kita dilakukan dalam masa pandemi, protokol itu harus sangat dijaga. Jadi semua alat harus didesinfektan, semua alat selam. Lalu semua tim yang terlibat harus dijaga betul kesehatannya. Jadi singkatnya itu kami sebelumnya melakukan rapid test untuk semua peserta. Yang belum dapat tabung, yang butuh tabung baru untuk penurunan. Itu, coba. Satu, dua, tiga. Rutin, tiga, empat. Empat, ya? Oh ya, tiga. Enam, tujuh, tiga, di sini, delapan. Instalasi yang terbesar dan paling berat dengan kesulitan yang paling tinggi. Pada saat kami merencanakan instalasi terbesar dan terberat ini, tentunya dengan pertimbangan bahwa pengalaman 9 kali sebelumnya bisa menjadi bekal dan modal untuk meningkatkan tingkat keahlian, menurunkan struktur yang lebih besar dan lebih berat ini. Gitu. Dengan adanya supporting dan kerjasama dari Yayasan Terumbu Rupa ini, menjadikan aktivitas konservasi bawah laut kita ini sudah lengkap. Baik transplantasi terumbu karang buatan, sisa apartemen, restocking, dan yang terakhir ini ada menyatukan aktivitas konservasi dengan seni. Dan ini yang belum pernah kita lakukan. Tadi waktu masuk ada, selalu ada masalah kalau setiap kali nyemplungin selalu ada masalah, tapi masalah kan selalu punya solusi, nggak ada masalah. Enggak. Buat kami YTR itu biasa. Saya menganggap mereka itu anak-anak saya. Jadi, sama kalau saya melihat lukisan saya juga, itu mereka atau patung-patung yang lain juga itu anak-anak saya. Dan waktu setahun yang lalu saya masuk ke Wakatobi menjenguk Domus Longus yang ada di sana yang sudah kami cemplungin 5 tahun yang lalu. Begitu turun, entry lihat depannya, saya sampai sekarang aja masih merinding, nangis karena udah subur sekali. Perasaan teman-teman JTR itu sama gitu, enggak, mereka menganggap domus-domus itu anak-anak kami. Dan Anda lihat sendiri semangat mereka untuk waktu nyemplungin segala macam kan. Bayangin dengan arus sekuat itu, terus
nggak ada yang putus asa, besok aja lah, nggak ada kan. Terus dikerjakan sampai harus sampai selesai. Sekarang seperti kita rasa sayang. Karena apa ya, seperti menebus dosa saya dulu-dulu dah. Gitu. Jadi dulunya saya merusak, sekarang saya harus nebus. Apa saya harus menebus? Dosa saya, termasuk dosa saya lah. Kan kita kalau sudah sayang, Mbak, kalau hilang satu jam aja dicari kan kemana-mana. Jadi kayak itu. Impian saya coral reef itu bisa terrevitalisasi kembali, itu impian saya. Bukan hanya YTR saja yang akan berbuat itu, tapi semua orang menjadi sadar dan bekerja untuk memulihkan kembali kehidupan koral di dunia.